kayak tabu dua detik. Tangkap dia! Tangkap! Hei, sebelah sini! Coba cari. Cari! Ayo, cepetan! Siap, juragan! Gue kayaknya mau nyari masuk pikirannya aja deh. Iya. Masuk. Kasih tahu kakak kamu ngumpet di mana, biar kakak bisa ketemu sama kamu. Ceria! Aku bisa dengar suaranya Kak Naura, tapi enggak. Naura nggak boleh tahu kalau aku sembunyi di dalam keranjang baju di sebelah tas mencetak. Dan aku harus ngelindungin Kak Naura. Oh, dia ngumpet di situ. Berarti nanti bersisa di mana cepat. That is quite easy to. Wah! Oh, si itu dia ternyata. Ria. Ria. Ya. Kamu udah gak perlu bohong lagi sama kakak. Kakak udah tahu kamu di mana. Hah? Kak Naura berhasil temuin aku? Enggak. Aku tuh gak boleh peluk Kak Naura. Kalau aku peluk Kak Naura, nanti yang ada Kak Naura malah jadi lemah. Aku harus tahan. Kamu kenapa ya megangin kartu tarot itu? Kamu kan tahu kartu tarot itu lagi dicariin sama semua orang. Yang ada kalau kamu megang itu, terus ada yang ngeliat, misalkan Om Raja atau Nyai Kodam, ini bisa bikin kamu tambah dalam bahaya loh. Naura! Gibran! Malah mana sih kok tiba-tiba hilang kayak gini ya? Udah yuk, mending kita pulang aja ya. Ayo kita keluar. Syat belum makan. Kedengeran emang. Iya, Pit. Lapar. Yaudah aku masakin buat kamu ya. Oh, serius? Alhamdulillah. Setelah beberapa purnama, akhirnya aku mau cobain masakan kamu lagi. Mau gak tuh? Itu suara apa, Syat? Ini alarm kunang-kunang aku bunyi, Pit. Naura ceria. Naura kenapa, Syat? Astagfirullahaladzim. Bit. Mereka bisa meledak di sana.